warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara memunculkan emoji atau emoticon di Windows 11 kalian. Seperti ini contohnya. Nah, terus caranya gimana, Kak? Caranya itu mudah sekali. Pertama, silakan kalian update Windows 11 kalian ke versi terbaru. Kalian klik saja menu search. Nah, di sini kalian tulis saja Windows Update. Nah, di sini ada Windows Update Setting. Nah, setelah terbuka seperti ini, silakan kalian update. Di sini biasanya ada tulisan Update Now. Kalian klik saja. Setelah kalian update, kalian close. Kemudian kalian restart laptop kalian. Jika sudah di restart, silakan kalian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian buka menu search dan tulis saja di menu search ini Clipboard Setting. Nah, di sini ada clipboard setting. Kalian klik saja ini. Setelah itu kalian pastikan ini clipboard history-nya itu on. Jadi kalau semisal off, kalian on-kan seperti ini. Nah, jika sudah silakan kalian close dan kalian bisa menggunakan emoji yang ada di Windows 11 tersebut. Nah, terus untuk menggunakannya itu gimana, Kak? Silakan kalian pencet logo Windows dan titik secara bersamaan. Saya ulangi. Silakan kalian pencet logo Windows dan titik secara bersamaan. Jika sudah, silakan kalian coba. Nah, maka akan keluar seperti ini. Dan kalian bisa menggunakan GIF juga di sini. Nah, kalian bisa menggunakan emoji ini secara bebas, misalkan untuk memainkan media sosial melalui laptop atau untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya yang membutuhkan emoji. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.